Alhamdulillah, akhirnya Yanti Guexion Pameli bertemu kembali bersama keluarga di Barcelona. Nah, kali ini ada ungkapan terharu dari sang suami. Ungkapan haru itu dilontarkan oleh suami Yanti. Pasalnya, menurut sang suami ini, ternyata dirinya tidak bisa jauh-jauh dari sang istri. Yang pertama, kewalahan segala hal. Yang kedua, ternyata suami Yanti di sini selalu rindu akan Yanti. Yang ketiga, ternyata ungkapan yang ketiga ini sangat mengharukan sekali. Saya takut jika Yanti kenapa-napa saat sendiri di Indonesia. Itulah ungkapan dari sang suami kepada sang istri, yaitu Yanti. Di sini sangat terharu sekali ya, dan melihat keadaan anak-anaknya Santi itu lucu banget ya teman-teman di sini. Saking kangennya, mereka ini tidak bisa berkata-kata, hanya bisa terharu ketika bertemu kembali dengan sang ibu. Terutama mertuanya ini yang sangat baik banget kepada Yanti. Terharu banget ketika Yanti bisa selamat sampai tujuan di Barcelona. Alhasil suaminya pun sangat bahagia sekali dengan kedatangan sang istri ke Barcelona kembali. Dan akhirnya mereka bisa berkumpul kembali secara bersamaan dan bersama-sama membangun kembali kebahagiaan mereka selama di Barcelona. Mudah-mudahan Yanti bisa selalu sehat bersama keluarganya hingga bersama anak-anaknya dan kembali beraktivitas seperti biasa di Barcelona. Kangen banget ya.